Terima kasih Anda masih bersama kami di Seputar Bandung Raya Malam. Pemirsa, Gerakan Pramuka Kuartir Cabang Kabupaten Bandung melaksanakan rapat kerja cabang atau rakercap di salah satu hotel di kawasan Soreang Kabupaten Bandung. Rakercap tersebut dibuka secara resmi oleh Bupati Bandung, Dadang Supriyatna. Bertempat di salah satu hotel di kawasan Soreang Kabupaten Bandung, Gerakan Pramuka Kuartir Cabang Kabupaten Bandung menggelar rapat kerja cabang. Kegiatan ini sebagai forum komunikasi dan koordinasi kuarcap dengan mengusung tema perkuat peran pramuka dalam mewujudkan SDM berkualitas untuk mendukung pembangunan Kabupaten Bandung bedas yang berkelanjutan. Rapat kerja cabang Rakercap Gerakan Pramuka Kuartir Cabang Kabupaten Bandung ini secara resmi dibuka oleh Bupati Bandung Dadang Supriyatna. Selain itu, Bupati Bandung juga sempat memberikan penghargaan piagam Narakarya kepada para 4 pembina pramuka dalam kegiatan kursus mahir dasar atau KMD. Kegiatan ini menjadi salah satu ajang evaluasi program yang telah dilaksanakan. Tentunya program yang selaras dengan pengurus Kuarcap Kabupaten Bandung. Hari ini saya membuka acara dalam rangka rakercap rapat kerja cabang Kuarcap Kabupaten Bandung, yang mana memang setiap organisasi ini harus membuat suatu rencana kerja. Maksud dan tujuannya adalah pertama mengevaluasi. Diharapkan pramuka bisa berperan dalam mewujudkan SDM yang berkualitas untuk mendukung pembangunan Kabupaten Bandung yang berkelanjutan dalam menghadapi tahun emas di tahun 2045 nanti. Yuwana Kurniawan, Bandung TV.